besok pagi mau ngasih ini nih peri. Peri mini, mini peri. Biar dapat. Shut your mouth. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firdaus Adi Nugroho. Seperti yang sudah dijanjikan kemarin ya, kita bakalan terusin game Genshin Impact lagi. Game Story of Season. Story of Season buat dapetin power berry dari si Mimi Peri ya. Oke, langsung saja, enggak usah banyak bertele-tele. Kita masuk saja gamenya. Oke. Kita kasih makan dulu ayamnya. Kasih makan dulu ayam. Masuk. Oke, assalamualaikum. Ambil. Ah. Dua. Tiga. Kelahiran. Dapat. Oke. Kita jual telur ayamnya tiga. Yang satu kasihin ke ini peri deh. Oke, oke. Dua. Kita bawa yang ini ke kuda. Kuda aku di mana ya? Tuh, jelas sana. Kita cari kudanya dulu. Ikat. Aduh, pencet lagi. Harus siram-siram nih, siram-siram tanaman. Hei, di mana kamu kuda? Kuda, kau di mana? Lari-larian. Ternyata di atas. Nah, sini kuda. Ah, kita juga harus mandi dia. Aku lupa belum nanyain ayam. Kayaknya belum deh, belum. Ayo kita masuk. Kita tanyain satu deh biar nambah lopenya nih. Koko Koropo Ina Combrot. Set mic. Capek ya. Oh, ada ini. Kalian ambil aja, guys. Kenapa enggak mouse? Ah. Ini gue taruh kenapa sih? Kita rebus terlebih dahulu telurnya. Set. Masuk. Diambil. Dihina aja, serot. Ah, Mimi Peri datang. Oh, thank you and bye bye. Ah, kita kasih makan dulu ayam-ayam kita yang masih berada di kandang. Wow. Oh, 4 kali. Ternyata salah tuh. Aduh. Aduh. Oke lah. Kita tanya-tanya dulu aja deh. Oke. Berarti cuma 2 ini ya, Pak. Set. Aduh. Oke deh, kasih dulu. Kasih dulu ke Mimi Perinya aja. Udah, kamu di mana, kuda ya? Udah keluar sendiri ya kamu. Enak di sini kudanya, bisa masuk kandang sendiri. Bisa keluar sendiri. Air Westmoon. Kudanya harus didorong-dorong. Tuh, kemana dia? Astaga. Kamu sampai sini ya. Oke. Nanti lah bersih-bersihnya malam. Capek nanti kok.
kecapean nanti kecapean. Kita langsung saja ke sini, kasihin telurnya. Rebus dulu, telur rebus, telur rebus, rebus semua deh, kita jual dua biar agak ada harganya direbus itu. Nah, kita kasihin ke Mimi Peri satu aja, nggak usah banyak-banyak. And bye-bye. 1 hour later. Kita langsung saja menuju air terjun untuk memberikan telur kepada Mimi Peri, karena memang harus berkorban untuk mendapatkan power berry. Lumayan ada banyak set kalungkan. Duh, gak pangan malah, salah pencet aku. Oke, kalungkan satu seret. Oh, harus berapa lama aku ngasih kamu bos? Astaga, aku lupa. Kenapa? Hasil kebun itu tidak. Aduh, saking lupanya aku. Astaga, lupa, aku lupa mau ngasih Mimi Peri. Astaga, kita kasih yang lain deh. Kalau pengennya telur rebus ya aku kasih telur rebus aja. Bisa tuh, oh bisa sih. Hah, oh bebas sih, akhirnya bebas sih. Kita masih bisa ngasih bos. Ternyata memang unik ini si Mimi Peri, dikasih robot liar aja mau. Waiter tomorrow wait. Waduh ya cok, topan satu badai topan, badai topan. Dung 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 dung.
Durung. Ya berak itu. Masih naon tidak? CB125 nya. Ah. Buat 200. Oh. Badai bos, badai. Terhalang satu hari kita. Ulang tahun Basil aduh badai. Langsung aja tidur. Iya, langsung aja tidur. Mau ngembang jadi 4 siki ya pak kumper coy. Iya coy, kasihin ke mimi peri coba. Oh well, aduh belum juga ternyata. Wah ya, harus berapa kali lagi bos. Astaga, bahaya. Pendapatan kali ini sangat melonjak drastis. Badai nah itu, cok. Bahaya. Ada badai lagi besok. Berapa kali blunder juga ternyata. Denger aku. Ukurannya jadi sama. Ya ukurannya di foto nih gini. Ini telur rebus ya. Ayolah, terakhir lah. Lama bener. Fun since you. Wey, ini terus. Ayo power berry. Tada. Mantap jiwa. Akhirnya kita mendapatkan power berry selama 10 hari memberikan berry telur rebus ataupun yang lain. Kita dapat power berry satu bos. Nah, ini nih. Misi terselesaikan.